Pada suatu hari, kebiasaan dari Wedhusura adalah mengamuk. Dengan liarnya dia menabrak batang-batang pohon. Karena dia merasa dirinya masih kalah dengan Banteng Suro. Mereka berdua adalah kakak beradik dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Suronatan. Aisyakansa Official. Bermain, berpetualang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ikutin keseruan aku terus ya. Akulah Barongan Wedhusura. Hai, Mbak. Kalian harus mengenaliku, siapalah sosok penjaga hutan di sini paling kuat. Aku punya kakak, yaitu Banteng Suro. Perkenalkan, inilah tarian jogedan ala Wedhusura. Pada suatu hari, kebiasaan dari Wedhusura adalah mengamuk. Dengan liarnya dia menabrak batang-batang pohon. Karena dia merasa dirinya masih kalah dengan Banteng Suro. Mereka berdua adalah kakak beradik dari satu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Suronatan, yang berletak di suatu hutan di Yogyakarta. Konon katanya, Banteng Suro sudah menikah dan memiliki seorang anak, dan akan menggantikan Banteng Suro sebagai raja. Mengapa? Sebabnya Wedhusura iri pada anak Banteng Suro. Inilah. Jika Wedhusura merasa frustasi, dirinya akan merasa tersepian dan menyendiri.
tidak begitu lama dia untuk stres seperti ini. Hanya butuh waktu 4 kali 24 jam atau 4 hari dia harus melewati masa-masa stres. Wadusuro belum memiliki musuh artileri dalam perangan. Karena Wadusuro terkenal baik kepada seluruh barongan dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar hutan Selonjor. Ya, it. Wadusuro kali ini akan mengamuk. Mengaum sekencang-kencangnya. Itulah cerita dari Wadusuro ketika dia stres. Berpetualang. Apakah ada cara lain selain mengamuk dan menggedug-gedugkan kepala ke tanah dan ke barang pohon? Ya, tentu saja dengan cara menari dan melampiaskannya di dalian. Seperti yang sudah kita lihat tadi di pertama skin, dia sudah menari dan menjoget tarian khasnya Wadusuro, yaitu Jatil Sikilan. Kali ini dia akan jalan-jalan menelusuri hutan untuk melepaskan masa gabutnya. Aku adalah Banteng Suro. Wah, yang dimana aku tidak bisa dimangsa siapapun, termasuk barongan-barongan ganas. Wah, aku akan tunjukkan kemampuan penarianku. Aku akan menyusuri hutan ini untuk mencari makan. Kamu ngapain, Banteng? Aku mau mencari makan. Kamu malah yang akan aku santap. Aku gak takut. Dasar macan jelek. Kerjaannya cuma tidur. Berani kamu, Banteng. Berani dong. Sini, lawan aku dulu. Ayo. Berani kamu, macan. Si cilorot lu seruduk. Rasakan tanduku. Banteng Suro brutal ngamu. Apa? Kamu nanya. Gimana kalau kita aduh ilmu aja. Oke. Kamu nantangin gue. Yang kalah bakal jadi santapan. Paling kamu yang kalah macam. Aisyah Kansa Official.